Udah kan? Sudah. Enggak usah dilanjutkan lagi ya. Karena udah lupa. Halo Jackmania semua. Tentunya saya di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan Jackmania dari Instagram Persija Jakarta. Dan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Fikit 09. Dia bertanya, siapa lawan terberat yang susah dilewatin? Ya kalau ditanya siapa lawan yang terberat sih, buat Rico siapa yang lebih siap sih, dalam arti kondisinya dan sebagai dan yang lainnya. Karena memang di Indonesia ini bisa saya katakan hampir merata juga kekuatan yang ada di posisi di baik di kiri dan di kanan. Jadi saya rasa itu mereka seimbang sih tuh. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ganang Ajib. Ngeri kali nama kau ini, Ganang Ajib. Tempat favorit di Jakarta apa, Lai? Oh, oke. Okay. Ku jawab ya, Lai ya. Jadi, tempat favorit saya di Jakarta ada dua. Yaitu Monas. Alasannya tentu sudah kita ketahui sama-sama, Monas itu adalah sangat bersejarah buat kita, baik Indonesia, dan dari dulu kalau saya ke Jakarta nggak menginjak Monas, itu berarti saya belum sah ke Jakarta. Nah, makanya dari sampai sekarang saya selalu ingat tempat itu. Makanya kalau saya lagi tidak ada kerjaan, lagi santai, saya juga sering keliling di Monas. Dan yang kedua adalah GBK. Alasannya karena setiap pemain bola di Indonesia pasti ingin merasakan gimana GBK, pasti ingin pengen ada di sana. Makanya saya sangat mengagumi GBK dan saya anggap GBK udah rumah kedua saya, karena saya sering bermain di sana dan sangat luar biasa tentunya atmosfer yang ada di GBK. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Banyak juga pertanyaannya ya. Dari Jinni Nur. Apa ini? Jinni Nur. Oke. Pertanyaannya, Bang, rahasianya biar lari cepat dan gak mudah cedera. Oh, banyak. Pertanyaan dikit tapi jawabannya panjang ini ya. Pertanyaannya, rahasia biar lari cepat. Jadi kalau ditanya sekarang itu, sebenarnya itu udah proses dari Rico dari kecil ya. Karena seperti yang Rico ceritakan sebelum-sebelumnya, Rico itu dari dulu kecilnya suka memang permainan itu yang dominan adalah ada lari-lari seperti yang saya bilang, ngejar layangan dari dulu. Dan Rico juga takut gelap, makanya sewaktu Rico kalau disuruh atau lagi keluar main kalau udah malam itu, Rico sering dari gang itu, antara dari gang itu ke rumah Rico itu sekitar kurang lebih 100 meter. Makanya Rico kalau udah pulang main atau lagi disuruh orang tua, Rico selalu kencang lari secepat-cepatnya. Dan terkadang juga biar ada nemanin, nunggu ada, kalau di Medan namanya kereta, kalau di sini motor ya, nunggu motor lewat atau mobil kendaraan lewat biar ada nemanin. Jadi kadang saya tunggu di gang, di simpang gang, terus kalau udah ada mau masuk gang itu, saya beradu lari sama mobil dan kendaraan itu yang sering saya lakukan. Makanya itu, jadi kalau kita melakukan sering hal yang positif seperti itu, jadi itu menjadikan kita kebiasaan. Setelah kebiasaan itu menjadikan kita karakter, setelah udah karakter itu menjadikan kita otomatisasi. Itu yang membuat Rico menjadi lari cepat. Itu jadi itu sudah dari kecil saya lakukan. Makanya buat semua teman-teman atau adik-adik yang ingin seperti Rico kencang, dari lakukanlah mulai dari hal-hal yang positif, yang baik dari sejak kecil. Pasti nanti kedepannya atau setelah sudah dewasa itu menjadikan otomatisasi. Kalau untuk cedera, yang tentunya kita harus latihan strength yang banyak, yang cukup buat tubuh kita, dan istirahat yang cukup, makan tentunya yang bergizi, yang sehat lah, dan tentunya harus pandangan mata, karena kita tahu siapa niat
lawan kita yang ingin mencederai kita atau dia ngambil sekali, kita harus cepat tangkap untuk mengatasi itu sih. Oke, pertanyaannya berikutnya dari Fris Fulasmi. Kenapa Rico milih nomor punggung 25? Apa ada artinya buat Rico? Ya tentunya Rico milih nomor punggung itu, ya tentunya pasti berarti ya. Alasannya, saya ngambil nomor punggung 25 itu dari orang tua, kedua orang tua saya. Karena ulang tahun ibu saya tanggal 20. Makanya saya ngambil nomor 2-nya dan 5-nya itu S, Simanjuntak. Nah, itu yang bikin saya jadi ngambil nomor punggung itu. Jadi setiap saya menggunakan jersey itu atau menggunakan nomor punggung itu, saya selalu ingat kedua orang tua saya. Makanya selalu saya bermain dengan maksimal. Oke, selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya dari Noval Chen Jackmania yang diafal Bang, coba nyanyiin. Oke. Ayo Persija, jadilah juara. Kita rayakan bersama. Terserah mereka. Udah kan? Sudah. Enggak usah dilanjutkan lagi ya. Karena udah lupa. Nanti di CA ya. Oh, takut ya. Kelihatan banget nanti enggak hafal ya. Oh, iya. Oke, udah tahu kan lagunya? Lanjutin aja sendiri nanti ya. Sambil mandi juga oke juga itu, biar semangat, biar cepat mandinya. Tapi jangan lupa pakai sabun. Pertanyaan selanjutnya dari Ijak. Gimana perasaan Bang Rico saat pertama kali ketemu Marco Simic? Ya kalau dibilang pertama kali ketemu Marco Simic ya, pertama kali kan saya yang pertama datang dan latihan. Dia kan datang setelah beberapa hari. Dan tadinya saya lihat dia itu hanya bisa dikatakan sekedar numpang lewat aja ya. Dan karena dia saya lihat juga agak lama gabung ke tim, jadi dia lari-lari apa jogging kecil-kecil doang. Dan beberapa minggu kemudian baru dia gabung bersama kita. Dari situ saya tahu Marco Simic pemain yang cocok di tim Persija. Pertanyaan selanjutnya dari Risha Salim. Bang Rico, oi. Selama pandemi COVID-19, ngapain aja di rumah? Pastinya gabut. Selain gabut juga ya, paling baca-baca, nonton, dan gak tahu ngapain. Makanya kalau mau datang ke rumah, ke tempat tinggal silahkan, tapi jangan lupa titip kopi, itu yang paling penting. Kalau nggak bawa itu, nggak boleh dari gerbang pun langsung diusir. Thank you. Pertanyaan selanjutnya dari Yoel Sirait, orang Batak ini. Gimana perasaan abang dijuluki kancil sama supporter bang? Ya nggak ada masalah sih, karena apa? Karena seorang kancil itu kan kita tahu cerdik, yaitu sama kayak saya, cerdik, sama kayak di lapangan, harus tahu kapan saat memberikan dan kapan saat menghindari cedera. Nah, itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ade Kurniawan 47. Siapa pemain yang paling sering diusilin sama Bang Rico? Yang paling diusilin itu dulunya ada manajer kita juga, sekarang udah manajer. Mau nyebut namanya agak berat juga, Wak, karena dia baru-baru ulang tahun juga. Happy birthday, Mas. Pak Ketua, manajer Awak, Bambang Pamungkas, dan Marco Simic juga. Kita sangat dekat juga sama dia. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari Evelyn Friska. Mau nanya, Bang. Silakan, Dek. Makanan favorit khas Batak Abang apa? Saksang, Dek. Pasti Adek udah tahu, kan?
Oke, pertanyaan dari berikutnya juga datang dari Seamiyu. Bang Riko, ya dek, gimana cara ngelatih buat mental gede saat duel sama lawan yang ukurannya lebih dari kita bang, biar jadi lebih percaya diri? Ya, kalau intinya sih buat saya, untuk mental itu, ya udah kamu jawab tadi, kita harus pede, percaya diri, itu. Jadi, kalau kita udah percaya diri, kita harus yakin kita bisa ngalahkan dia. Itu sih yang buat Riko seperti ini. Jadi kita mau lawan siapapun, karena kita punya kualitas, kita harus percaya diri. Jadi kalau udah kita percaya diri, siapapun lawan kita pasti bisa untuk ngalahin dia. Pertanyaan selanjutnya dari... Banyak kali. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fadli 27. Pemain luar negeri idola Bang Riko. Pemain idola tentunya abang kita Lionel Messi, Simanjuntak, sama satu lagi sepupunya Steven Gerrard. Simanjuntak juga dia itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Big Show. Ini pemain SmackDown ke apa ini? Big Show 10. Bagaimana teknik mengolongi lawan? Oh, itu nggak bisa diajarin itu deh. Itu memang selain bisa dikatakan pengalaman, kita juga harus tahu timingnya. Jadi memang itu harus memang dilatih. Kalau mau ngelatihnya nanti bawa sama abang nanti ayam putih 2 sama telur warna hitam 3 ya. Nanti biar abang ngajari. Pertanyaan selanjutnya datang dari A. Anestiawan. Awal mula bisa akrab dengan Marco Simic bang? Dari asis kah atau sering nyanyi bareng? Awal mulanya seperti yang kalian nyanyikan biasa, Persija menyatukan kita semua. Pertanyaan selanjutnya datang dari DSS21. Apa panjang nama kau ini, Dek? Pernah merasa minder enggak waktu pertama masuk Persija? Kalau minder itu sih enggak sih, tapi Riko lebih mencoba untuk mengakrabkan diri sama teman-teman yang lain. Mencocokkan diri dalam arti ya Riko harus cepat beradaptasi sama teman yang lain, baik di luar lapangan dan di dalam lapangan. Karena kalau minder sih sebenarnya nggak ada, karena gimana pun kalau kita masuk di suatu satu klub, apalagi di klub raksasa di Persija, kita itu semua udah keluarga. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman semua Jackmania. Ya itu juga tadi ada candaan-candaan juga biar nggak tegang kali nontonnya ya kan. Yang penting buat kita semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Jaga diri masing-masing, oke? Jack Mania.